Toyota Yaris lagi sama Daihatsu New Terios. Jadi lampu headlampnya udah sulit untuk diganti, kalau diganti tuh dibobok. Kita pernah dua kali bobok. Jadi kalau merasa kurang terang, fog lampnya pakai proyektor tuh. Sorot triple O yang high low. Ya, full metal casing nggak terlalu plating. Terus ini pakai red devil eye sama dari Lexus style juga karena omnya hobi. Ini atas fashion, bawah fungsi. Ya, ingat. Dari Lexus style sama devil eye fashion. Fog lamp proyektor, fungsi buat membantu penerangan di jalan di malam hari. Ini juga ada expander cross, sama. Keluhannya sama, mati nggak terang. Kita fog lampnya dulu yang bisa digarap. Expander cross kalau mau diganti proyektor harus beli headlamp lama. Kalau nggak mau dibeli lama, headlamp lama bisa dibobok, dirusak, nggak bisa balik standar lagi. Tuh, jadi selera modif orang beda-beda, tingkat kepuasan beda-beda, kebutuhan beda-beda, budget beda-beda. Ini sangat membantu. Nah, headlampnya kalah terang tuh, lihat. Sinarnya tipis, headlamp. Ya kan? Om, makasih ya. Omnya datang lebih rajin juga dari kita nih. Jam 8:30 udah sampai. Saya jam 9 lewat baru sampai. Makasih. Thank you. Wah, rame banget. Kayak pasar. Betul. Pasar otomotif Mayoran.